Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Waliyah Isni dalam acara Breaking News MTSN 5 Tabalong, sebuah acara berita yang mengabarkan kegiatan seputar dan sekitar MTSN 5 Tabalong dalam rangka Syiar Madrasah. Dalam liputan kali ini, kami akan menyajikan berita tentang Guru Akidah Akhlak MTSN 5 Tabalong yang membimbing siswa peserta KSM 2021. Berikut liputannya. Bertempat di ruang bimbingan dan konseling, pada hari Kamis, 5 Agustus 2021, Guru Bidang Studi Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah Negeri 5 Tabalong, Mislah Hidayah SPD, melakukan bimbingan belajar kepada siswa peserta KSM 2021. Materi yang dilombakan dalam kompetisi Sains Madrasah terintegrasi dengan salah satu materi pendidikan agama Islam, yaitu akidah akhlak. Usai melakukan bimbingan belajar, Mislah Hidayah SPD mengungkapkan proses bimbingan materi akidah akhlak kepada peserta KSM berjalan dengan lancar dan siswa dapat memahami materi pelajaran dengan baik. Alhamdulillah Rabbal Alamin, untuk proses bimbingan materi akidah akhlak kepada peserta KSM berjalan dengan lancar. Dan harapan kami supaya siswa dapat memahami materi pembelajaran dengan baik dan sukses. Dengan kegiatan bimbingan siswa peserta KSM 2021, diharapkan siswa lebih siap untuk mengikuti kompetisi sehingga mendapatkan hasil yang baik. Tim Breaking News MTSN 5 Tabalong melaporkan. Demikian Breaking News MTSN 5 Tabalong. Saya Waliyah Isni beserta tim redaksi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.